Halo teman-teman, welcome back with me, I Can. So di video kali ini kita akan kembali membacakan sebuah cerita story horror ya teman-teman. Cerita story horror kali itu berjudul tentang teror hantumu kena jam 3 pagi. Oh my love. And kita gak usah banyak ngomong, kita langsung mulai aja ke cerita story horrornya. Oke, apakah cerita story kali itu dapat membuat kita merinding atau melegaring? I don't know, kita usah banyak ngomong, kita langsung mulai aja. And 1, 2, 3, let's go. Oke teman-teman, kita dapat chat atau kita ngechat ke kontak yang bernama Rio pada pukul 3 pagi. Oh my love. Rio, ngapain jam segini online woy, kata kita teman-teman. Oke, kita bertanya, kenapa sih Rio jam 3 pagi masih online aja gitu kan. Lah kamu sendiri ngapain masih online? Aku lagi ngerjain kerjaan, baru selesai. Oh, kata si Rio, kamu sih kenapa tumben jam segini online, kata kita. Oke, sebenarnya aku udah tidur, tapi aku kebangun, kata Rio. Kebangun kenapa Rio? Oke, jadi Rio tuh udah tidur tapi dia terbangun teman-teman. Kira-kira kebangun kenapa nih? Aku mimpi buruk, kata si Rio. Oh my love. Mimpi apa emang? Katanya Rio mimpi buruk teman-teman. Kita nggak tahu Rio mimpi apa nih. Aku kurang ingat mimpi apa, kata Rio. Yang jelas serem banget deh, katanya. Oh my love. Kamu gak baca doa kali? Nah iya kali, Rio gak baca doa tidur mungkin, jadi dia mimpi buruk teman-teman. Aku baca doa, kata Rio. Oke, tapi katanya Rio juga baca doa. Mimpi apa sih? Aku penasaran, kata si kita ini teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat. Seingat aku intinya ada orang datang ke sini, katanya. Oke, terus ngusir aku dan keluarga aku dari rumah. Oh my love. Jadi Rio tuh ngimpi diusir dari rumahnya sendiri teman-teman. Lah gitu doang, kata si kita ini. Algi, oke, kayaknya nama kita Algi teman-teman. Gi, apa sih Rio? Oke, ada apa Rio? Oh my love, itu siapa, kata Rio. Oh, ada sosok putih yang duduk di kursi teman-teman. Dan Rio nanya itu siapa, lah kenapa nanya ke si Algi Rio? Itu kan rumah kamu. Siapa itu? Aku agak gelap, kata si Algi. Ada orang yang duduk di kursi. Dia kayak pakai mukena gitu, katanya. Oh my love. Katanya kayak pakai mukena teman-teman. Ibu kamu mungkin habis sholat tahajud, katanya. Oke, mungkin aja ibunya kan pakai mukena habis sholat tahajud karena ini jam 3 pagi teman-teman. Aku panggil ibuku tapi dia gak nengok. Ya samperin aja sih. Gak mau, kata Rio. Aku gak berani. Oh my love. Rio gak berani untuk nyamperin sosok itu teman-teman. Oke teman-teman, kok gak berani, kata si Algi. Oke, kenapa Rio gak berani untuk nyamperin sosok itu ya? Lagian kamar ibu aku ada di bawah. Oh jadi kamar ibunya si Rio itu ada di bawah teman-teman. Mungkin Rio ada di lantai atas. Kalau beneran ibu aku sholat tahajud, ibu gak akan naik ke lantai atas. Terus siapa dong itu, kata si Algi teman-teman. Tahu ah, aku balik ke kamar aja, katanya. Oke, jadi Rio gak nyamperin sosok itu, dia bakal langsung balik ke kamarnya. Kamu gak penasaran kak, siapa tahu itu beneran ibu kamu? Nah iya, siapa tahu beneran ibunya Rio gitu kan. Kalau itu hantu gimana? Oh my love. Ya juga sih, kalau hantu gimana tuh? Hantu pakai mukena emang ada? Ya ada aja, kata si Rio. Oke. Ya ampun Gi, ini apalagi sih? Apalagi si Rio, kata si Rio teman-teman. Oke. Aku sekarang lagi tiduran di kasur. Oh Rio lagi tiduran di kasurnya teman-teman. Dan kita lihat apa yang terjadi. Terus ada yang gedor-gedor kasur aku dari bawah. Ah, serius? Oke teman-teman, serius, kata si Rio. Rio mengirimkan sebuah video. Kita lihat teman-teman. Oke. Gak ada suaranya kah? Oke.
Oke, jadi ada yang gedor-gedor dari bawah kasur Rio, teman-teman. Oh my love, apa itu? Siapa itu yang gedor? Kayak kenceng banget gitu. Emang kenceng banget, kata Rio. Lihat aja ke kolong kasur kamu, kata si Agi. Siapa yang lakuin itu? Oh my love, teman-teman. Kita lihat, teman-teman. Aku takut, kata Rio. Udah cepet lihat, kata si Algi. Oh my love. Iya, aku lihat. Oh my love, Rio mau melihat ke bawah kasurnya, teman-teman. Siapa yang gedor-gedor kasurnya dari bawah? Kalau itu manusia, keterlaluan sih. Tapi siapa juga di rumah kamu yang mau gedor-gedor kasur kamu? Lagi ngapain juga kalau manusia gedor-gedor kasur dari bawah, teman-teman? Algi, ya ampun. Ada sosok apa itu, teman-teman? Mukanya senyum gitu, warna merah. Astaga, Rio, apa itu? Kenapa wujudnya serem gitu, kata si Agi, teman-teman. Itu hantu, kata Rio. Oke, hantu mukena. Jadi hantu yang memakai mukena, teman-teman. Itulah sosok yang gedor-gedor kasur si Rio dari bawah. Kayaknya dia sosok yang duduk di sofa aku barusan. Oh my love. Ya udah, lari cepet, pergi ke kamar orang tua kamu. Bentar, kata Rio. Kaki aku gemeter banget. Oh, kakinya sampai gemeter, teman-teman. Aku gak nyangka. Oke. Katanya Rio gak nyangka di bawah kasur aku ada sosok mengerikan. Udah cepet, kata si Agi. Lari, katanya. Oke, disuruh pergi ke kamar orang tuanya ya. Aku gak bisa lari, kata Rio. Kaki aku gemeter. Ya gak usah lari, pokoknya pergi ke kamar orang tua kamu. Oke, yang penting pergi dulu gitu kan. Masalah lari, gak bisa lari, yang penting pergi dulu deh. Jalan masa gak bisa sih? Iya, aku lagi jalan pelan-pelan ke kamar orang tua aku. Saking gemeternya, teman-teman, kaki aku gemeter banget. Aku takut banget, kata si Rio. Oke, hati-hati pas lewatin tangganya, kata si Agi, teman-teman. Iya, aku juga hati-hati. Tapi oke, aku ngerasa sosok hantu mukena tadi kayak ngikutin aku dari belakang. Ikutin dong. Udah, kamu gak usah panik, santai aja, kata si Algi. Santai gimana? Oke, kamu gak tahu ada di posisi aku, katanya. Ya juga sih, si Algi ini bilang santai-santai. Orang dia gak ngerasain, si Rio yang ngerasain, teman-teman. Iya, aku paham, tapi kalau kamu panik, takutnya malah jadi bahaya. Oke, ya juga sih. Jadi ya, sebisa mungkin jangan panik gitu kan. Meskipun ada yang ngikutin di belakang. Aku udah ada di depan pintu kamar orang tua aku. Tapi kemana sih orang tua aku, kata Rio. Aku udah gedor-gedor pintunya, gak ada yang respon. Masa sih? Lebih keras lagi, kata si Algi. Oke, disuruh lebih keras gedor-gedor pintunya supaya kedengeran sama orang tuanya. Algi, tolong Gi, kata si Rio. Ternyata di belakang aku. Oke, gak cuman satu yang ngikutin. Hah? Maksud kamu? Ternyata gak cuma satu, tapi ada empat yang ngikutin si Rio dari belakang, teman-teman. Ya ampun, Rio, banyak banget. Cepet, dobrak aja pintunya. Cepat, kata si Algi, teman-teman. Rio, Rio, oh my love, Rio gak balas dong. Oh, Rio mengetik, teman-teman. Kita lihat. Apakah kamu teman anak ini? Oh, kok agak aneh ya chatnya. Hah, kamu siapa? Oke, beritahu temanmu pergi dari rumah ini. Ini adalah rumah kami. Oh my love, apa maksud kamu? Itu rumah Rio dan keluarganya, bukan rumah kamu. Pergi dari situ, kata si Algi, teman-teman. Katanya ini rumah kami, teman-teman. Disuruh pergi si Rio. Agi, apa yang terjadi? Oke. Kayaknya ini Rio lagi yang ngechat, teman-teman. Rio, kamu barusan yang chat. Maksudnya, kata Rio. Oke, Rio kebingungan
Gak tahu kenapa aku tiba-tiba kayak tidur di lantai. Eh, ini chat apa ini? Kata si Rio. Perasaan aku gak chat kayak gini. Oke, mungkin maksudnya tuh chat yang tadi, teman-teman. Oke, teman-teman. Kenapa aku disuruh pergi dari rumahku sendiri? Kata Rio. Rio pun kebingungan, teman-teman. Katanya dia itu kayak tidur di lantai barusan tuh. Eh, hantu mukernanya mana? Mereka menghilang. Rio, kayaknya kamu barusan dirasuki oleh hantu mukerna itu dan katanya kamu harus pergi dari rumah kamu karena itu adalah rumah mereka. Oh my love, teman-teman. Apa? Kata Rio. Oke. Oh, udahan. Ternyata hantu mukerna itu adalah penunggu rumah Rio. Jika Rio tidak pindah rumah, hantu mukerna itu akan terus meneror Rio dan keluarganya. Oh my love, teman-teman. Udahan ya. Jadi ternyata hantu mukerna itu adalah penunggu dari rumahnya Rio. Dan mau gak mau Rio harus pergi dari rumahnya, harus pindah rumah kalau gak mau diteror terus sama hantu mukerna yang menyeramkan itu, teman-teman. Oh my love. Kalau saya sih mending ya udah jual aja rumahnya, teman-teman, daripada tiap hari diteror sama hantu mukerna. Oh my love. And so mungkin itulah untuk cerita story horror kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang cerita story horror kali ini? Apakah cerita story kalian itu dapat bakal merinding atau menggiring? Komen di bawah ya. Oke, mungkin video kali ini sampai itu saja. Thank you for watching this video. Mohon maaf bila ada perbuatan perkataan yang tidak enak yang sengaja maupun tidak disengaja. Oke, okay? Saya Ken and see you next time.